kan tuh masalah padil tu. Jadi adab yang baiknya itu bang Billy. Kalau misalnya nanti datang orang minta pertolongan, maksimalkan itu. Maksimalkan waktu bang Billy dan juga baik itu pendengaran dan juga kesungguhan hati bang Billy. Dengarkan dulu. Kita jamu tamu. kata kan? jamu tamu kan? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tu, minubillahi wal akhir fal dayfahu. Artinya? Barang siapa yang beriman tuh kepada Allah dan hari akhir, maka dia memuliakan tetangganya, hmm. ya kita kan bersaudara. saling bertetangga hmm. juga itu kan, maka kita saling memuliakan. ya cara kita memuliakan itu kalau misalnya lagi butuh bantuan, ya bantu, dengarkan. Tuh, dengar. Hmm. apa rupanya tadi masalah bang? oh ini hmm. pas pas ada pak ustadz di sini kan, hmm. Hmm. ya janganlah panggil pak ustadz lah, Terus awak masih apa? orang biasa aja panggil bro aja pakai panggilan Lelele. santai, jangan ya, panggil ya, ya. ustadz awak pun malunya. Jadi gini ah, hmm. Hmm. karena ada masalah tadi. Nah, hmm. Itu mungkin antum bisa kasih nasihat gitu hmm. yang, yang, sama di tadi. Hah? Ini gak jelas tuh. <laughs> oh, wow, saya itu sih game. Hmm. sana. Ya udah sekarang udah dia fokus. datangnya di waktu yang salah antum. Kan lagi main kok enggak tolong gitu. Ya udah udah lanjut hmm. aja. Nih nah. yang tadi hmm. masalahnya cerita tadi. Hmm. Ah, hmm. Jadi apalah nasihat dari antum gitu. Pertama tadi masalah Nah, cewek atau akhwat, anak pergi ke rumahnya gitu, jumpa orang tuanya, cuman kayak ditolak gitu. Cuman secara halus. Nah, kemudian masalah anak mau beli barang, cuma ada duit. Mau pinjam, takut. Hmm. Gue <laughs> tahu <laughs> kau. kau. Hmm. Kemudian yang ketiga itu masalah di... Anak tengok kawan-kawan tuh kayak menjauh dari anak. Hmm, sebab? Gak tahu, entah mungkin anak gak punya duit atau apa gitu. Hmm. Seorang kurang bergaul sama mereka atau gimana. Nih, Bang Billy masih mau gak bergaul? Gak tau lah, hmm. jelas tuh. Tapi kita gini iya. dulu. Ah, Wah. Nah, tadi cerita gak dijawab. Hmm. Baju kita sama-sama Emu -sama dulu. <laughs> gak lagi, gak cinta MU lagi? Enggak-enggak. Belum. Bang enggak. <laughs> ah. Padil dia udah fokus ya menata hmm. karir masa depan. Gak terlalaikan lagi sama dia. Cuma putsel tiap malam. Baju Itu gak beda lagi. Oke-oke, okay. 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 tadi kan solusi. Ini sebatas nasihat sih Bang yeah. Fadil kan sama ada yang sehat, itu aja. Oke, dengar nah, dengar lu, nah, dengar dulu tidak. Kan. Sekarang biar 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 ini biar dengar, dengarkan dulu. Yeah. Oke, okay, memilih Billy ini dengar juga Mbak yeah. Padil. Nah terkait tentang jodoh itu Allah sudah mengatur, Allah itu telah menuliskan siapa jodoh kita yang akan Allah takdirkan bersama kita. Dalam hadis itu dan riwayat itu Allah bilang tuh Allah tuh telah menulis takdir kita selama 50 50 tahun, 500 tahun. Demikianlah. Karena lupa pula, karena juga belajar gitu kan. nggak tahu tapi intinya Allah tuh telah menakdirkan untuk siapa kita gitu. Nah, hmm. saya takdirkan. Iya, ikhtiar Bang Padil nih udah bagus sebenarnya. Tunggu, tunggu. Berarti setiap kita nih udah ada pasangan oh, Udahlah. Cuman oh. dalam hal ini kita juga perlu berikhtiar lah. Terkait juga rezeki. Terkait kan Allah itu telah menetapkan rezeki kita masing-masing. Tapi hmm. ada akhwat yang umur 40 belum dapat dapat itu? Ya mana? itu mungkin belum takdir kan. Oh hmm, gitu ya. Ataupun dia mungkin belum ada ikhtiar. Hmm. Tapi ini langkah wang padil nih kan. Kita lihat fenomena sekarang tuh anak muda tuh menempuh jalur maksiat. Menempuh jalur yang tidak Allah ridhoi dengan hubungan-hubungan hmm. sebelum pernikahan. Kalau namanya itu pacaran lah kita bilang kan. Hmm beli pacaran nggak? ya kemarin tuh boncengannya. Hmm. Kat? boncengan siapa? itu kakak anak. nih ini dia, jangan sezon. So teh pacaran kan? dibawa anak gadis orang, jalan-jalan, dipegang-pegang, disentuh. nah untuk bila sampai jatuh pada perbuatan zina kan? Astagfirullah. ya tapi cara bang pada ini, masya allah dia, dia menempuh jalur langit ya. sepertiga tidak malam tidak mungkin tidak berdoa. Ini nengok ni baju udah rapi. Tadi baru pulang. Makanya pas nampak. kada calling-calling. <laughs> ngap, ngapain anak bawa antum. Nah, nanti salah tengok pula dia. Yes. Ya betul juga. Bang, ini kerasan. jalur Bang, Bang Padeli Masya Allah dia. Dia itu menempuh jalan halal. Menemui orang tuanya. Dan itu sebuah ikhtiar. Dan itu sebuah jalan yang baik. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Tapi kita jangan terlalu berekspetasi. Hmm. Setiap orang tuh mungkin punya penilaian. Mungkin dengan ikhtiar Bang Fadil Allah itu tidak merestui ataupun Allah itu tidak mentakdirkan Bang Fadil dengan si dia. Karena pun mungkin ada yang lebih baik itu yang Allah siapkan sama Bang Fadil. Hmm, Dan berarti orangnya. Uh, ataupun mungkin Bang Fadil ini belum ada jawaban pasti dari orang tuanya, belum kan? Ya, belum. Nah, tapi mungkin orang tuanya itu memiliki uh, apa namanya? prediksi ataupun prasangka, belum saatnya itu. Mungkin terlalu hmm. cepat. Bang Fadil juga masih mudanya 22 tahun kayaknya, ya kan? Cuman iya, cuman ada takut terjerumus tadi, ketara tadi. Ini dia Masya Allah, nah. yang jarang dimiliki sikap pemuda kita sekarang ini. Jarang sama dimiliki mana ini. <laughs> nah, udah, udah, udah. Jadi oleh sebab itu, ingat Bang Padil ikhtiar itu harus ada. Jangan berputus asa gara-gara ditolak, Bang Padil langsung patah semangat gitu kan. Enggak, wanita tuh banyak, ahwat tuh banyak. Bang Padil bisa mencari yang lain yang lebih baik. Jadi jangan berputus asa, intinya terus semangat. Dan tidak satu yang lain Allah berikan pelajaran seperti itu semakin semakin kita bertakwa dan berikhtiar lebih baik lagi. Insya Allah Allah mudahkan nanti itu. Dan Bang Fadil pun belum ada jawaban yang pasti dari orang tuanya kan? Belum. Cuman dia tuh, ya, itu dia. Makanya Bang Fadil ada sebuah nasihat itu. Kita harus mencari yang sekufu. Apa? Sekufu? Sekufu Sekufu itu kalau kita artikan ya. Kayak setara gitu. Apanya, setara apa ini? Ya kalau kita bahas masalah Jangan lah Pak Fadil gak tersinggung ya tidak, Enggak 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 mau Enggak jadi nyindir ini nyindir ini Nyindir <laughs> ini tidak, ya. ya kita gak Hina tuh ini Tau aku Enggak Pak kok hitam manis kok tidak, tidak. <laughs> Jadi sekufu itu maknanya itu setara Setara baik itu dari segi agama Dan juga dari segi Ya Harta Kekayaan atau tampang. Itu bisa juga jadi penilaian, tapi enggak sekufu yang dimaksud di sini dalam agama. Oh. Itu lebih bagus. Ah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan bersabda, Yang artinya itu wanita itu dinikah dari empat perkara, empat, hmm. ya empat perkara. Pertama dari kecantikannya, kemudian oh, nice. cantik, oke okay. okay, masya Allah. Kemudian Tau dari, dari mana? Dari dente lihat dulu ya. Kan kenalan, <laughs> yes. kan jumpa, kan kayak kitbah namanya, yes. apa namanya kitbah? Ya yeah, kitbah, hmm. Oh. kitbah. Oke, okay. kemudian nasabnya bagus nggak nasabnya itu orang tuanya gitu. Itulah nggak tahu Zat. Ya udah. Kemudian dari hartanya, Harta orang kaya dia Bang Padil? ada sih Kita seribu di rompet ada dua ribu ini <laughs> bercanda kok kemudian yang terakhir lalu agamanya ya Rasulullah mengatakan fasfar bidatid din terlibat jadak. maka pilihlah wanita itu dari agamanya dan itu yang akan membuat engkau tentram gitu lihat hmm. hmm. ya, agamanya gitu Berarti... dan dan tentu orang tuanya oh. seorang gadis itu orang tuanya perempuan itu juga menginginkan yang terbaik itu yang terjamin masa depan anaknya gitu Bang Padil ada nggak memberikan gambaran terjaminnya nanti Bang Padil sama si anak gadisnya gitu? Gak ada sih. Ya Cuman anak bilang akan bertanggung jawab gitu. Ya itu mungkin dari segi orang tuanya, orang tuanya ya memikirkan masa depan anak gadisnya. Tapi insya Allah kalau misalnya Bang Padil berikhtiar lagi, nampakkan kesungguhan Bang Padil nih. Bahwasanya Bang Padil tuh memang serius tuh. Itu insya Allah. Ya Allah tuh kalau kita berikhtiar, Allah tuh akan berikan kemudahan. Gitu. Tapi bukan yang lebih bagus, kayaknya dia belajar agama lagi. Iya, kan? itu bisa jadi nilai plus. Apalagi kan orang tuanya alim nggak Maksudnya dekat sama agama nggak Kalau anaknya sih, jilbabnya besar. Jilbab besar apa nih maksudnya? Jilbabnya. Lebar gitu? Iya Allah. Hmm. Terus? Kayak alim-alim gitu juga sih. Hmm, itulah apa padil itu kok. Ini Sholat. Sholat jarang sih. Bolong-bolong. <laughs> nah, makanya harus dari sini, mulai dari situ, perbaiki dulu agama. Jodoh itu cerminan dari diri. Udah dengar gak? Belum sih. Jodoh itu cerminan dari diri. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Uh, jadi kalau Bang Fadil tuh berekspektasi dapat wanita yang baik macam dia tadi, ya Bang Fadil langsung mulai dari diri Bang Fadil. Mulai sekarang tuh mulai memperbaiki diri, belajar agama sungguh-sungguh, klepek tuh orang tuanya. Yakin. Oke, okay. cerminan diri. Heeh. Mm -mm. Berarti kalau dia dia kan main game, berarti mm. dapat bini Adik, bisa jadi ya. tunggu, tunggu itu. dulu hmm. rasakan ini ya, apa ah. apakah yang di bang itu kan cerminan di hmm, cerminan di sini apakah plek sama gitu perilakunya atau dari segi amal ibadahnya nih ya itu kan tergantung ya bisa jadi dari segi amal ibadah wanita berilmu itu pasti pasti menginginkan lelaki yang berilmu juga hmm. wanita yang paham agama pasti menginginkan lelaki yang paham agama juga Terus laki-laki ini kan, Arrijalukawa muna nisa kata Allah. Puasanya laki-laki ini pemimpin bagi kaum wanita. Hmm. Jadi pemimpin itu yang mengatur, kemudian yang memberi keputusan dalam keluarga. Ya. Kalau cerminan dari diri, kalau misalnya kita nih, alul maksiat. Bagaimana wanita yang baik menginginkan alul maksiat? Gitu? Tentu mereka memiliki jaminan uh oh, aku ini mau harus nikah sama lelaki yang lebih berilmu dariku supaya dia bisa bimbing aku yang bisa bawa aku ke surga pasti pemikiran wanita kayak gitu kan ya iya nah, itulah cerminan dari diri ini dan wanita yang buruk kata Allah tuh untuk lelaki yang buruk dan lelaki yang buruk untuk wanita yang buruk juga itu ya. ada janji Allah tuh Artinya kalau kita buruk, dapat yang buruk juga. Ya pas. enggak, makanya dari situ Bang Billy hmm. kita tuh harus berusaha untuk memperbaiki diri terus. Kalau memang enggak mau dapat yang buruk, ya berusaha ya. jadi baik. betul hmm. sekali. Ah, mana yang kita dulukan? Dulu Misalnya agamanya baik nih, hmm. cuman cantiknya enggak cantik kali sih. Heeh. Hmm. Kata di akhir hadis sudah ada bacakan. Bahwasanya fast for teribat Maka pilihlah agama itu. Tapi kita enggak selera nengoknya. Ya itu penting juga sih. Hmm. Itu gimana tuh? Carilah sesuai dengan kebutuhan kita dulu Imam Ahmad itu anda pernah membaca sebuah riwayat bahwa Imam Ahmad itu menikahi seorang wanita jadi ada seorang bapak nih hmm. dia itu berusaha untuk uh, menjodohkan anaknya dengan si Imam Ahmad Imam Ahmad kita tahu kan ahli ilmu hafal hadis hafal jutaan hadis juga uh, jadi kan dihadapkan nih dengan dua anak gadis yang pertama itu terkenal dengan kecantikannya terkenal dengan kecantikannya dan yang satu lagi dia itu kurang sih kecantikannya tapi ee, beliau ini cerdas gitu maksudnya wanita yang cerdas nah, jadi Imam Ahmad tuh mengutamakan tuh yang wanita cerdas alasannya kenapa karena Imam Ahmad dengan adanya nanti jodohnya ini calon istrinya ini dia bisa mengamalkan apa namanya hadisnya itu bisa membantu dia dalam menghafal hadis nah begitu juga dengan kondisi sekarang Tentu kita pengennya cantik kan. Ya, Tentu kan. Jangan nanti seperti kata pepatah Jangan sampai rumput tetangga itu lebih indah dari punya kita. Apalagi ini zaman fitnah kan. Tentu ah, mungkin ada yang bilang kan. Ih menang fisik. Ih menang fisik. Gak suka gitu. Tapi itu sudah sunnatullah. Sudah fitrah kita menginginkan ke suatu keindahan kan. Ya. Nah kita tuh sebenarnya nggak menang fisik. Kita tuh sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai nanti setelah menikah pun. Kita malah sering buka-buka Instagram, buka TikTok, nengok cewek, cantik, Ah. Uh. terus pas nengok istri kita nggak selera. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. yeah, itu pentingnya. Uh, bukan kesalahan, mengutamakan kecantikan itu boleh, tapi jangan sampai juga dilihat agamanya. Kalau misalnya, umpama nih, lihat wanita ini bisa dibimbing, yeah. bisa diajak untuk ber bertakwa kepada Allah ya di, apalagi terlebih dengan kecantikannya ya alhamdulillah petir rezeki nikmat cuman dari Allah cuman kan kalau mau dapat yang cantik bawa kaca dulu kali sih <laughs> tidak muka kita juga ya eh, kan terlalu <laughs> pilih. masa <laughs> ya sih tahu, tahu diri juga penting ya, kan? tahu, tahu diri. ya kayak gitulah kalau kita pengen cantik eh kalau kita pengen wanita yang cantik ya minimal berkaca lah. Berkaca dulu maksudnya. Bang, nyindir nih, aku tahu nih Enggak <laughs> ya, ada. Iya. Suzat kan? Berlaku untuk semua. Ya itu ya terkait tadi Bang Padil. Jadi jangan berputus asa. Insya Allah jodoh itu dari tangan Allah. Allah udah takdirkan yang terbaik untuk Bang Padil. Ini nah, nih satu lagi. Ini hmm. Nah, masih bingung nih. Itu kan antum bilang tadi kan Rasulullah itu ada empat kalau wanita itu. Hmm. Ya. Cantik, nasab, hmm. Priharta, Harta, sama agama hmm. masuk nasab di sini apa Nasab, Nasab itu Nasab masuk nasab di sini apa nasab, nasab itu, itu apa nasab itu keturunan jadi keturunan kan dia belum punya anak ya kan dari atasnya oh, dia dari bapaknya keturunan abai ah, nggak gitu harta lah. kau ngemerat ke apa ke Gitu ah, maksudnya dia ke atasnya hmm. Jadi dia tuh nanti silsilah lah bahasa kita silsilah, silsilah. Keluarganya. Hmm, bagus nggak? Nanti jangan pula akhwat nih masalah apa namanya nasabnya itu ada penzina, hmm. itu dari mana kita tahu? Ya ditanyalah makanya kita sama siapa kita tanya? Taaruf tanya kawan dekatnya, tanya, tanya keluarganya, keluarganya. Keluarganya. Kalau misalnya bolehlah kita bilang kalau misalnya cewek kita itu satu kampung atau satu kecamatan, hmm. bisalah kita tanya-tanya sama kawan yeah. kenalan. Misalnya Cewek ini jauh, beda provinsi. Kan ya. kita enggak ada kenalan ke sana. Itu gimana? Makanya Bang Fadil, kita tuh disyariatkan. Rasulullah juga mengatakan demikian. Kita mencari tahu dulu. Hmm. Dulu ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah. Kemudian sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin menikahi si fulana." Terus Rasulullah mengatakan "Apakah engkau sudah melihatnya?" Kita, "Belum ya Rasulullah." Maka lihatlah terlebih dahulu. Mana lihat di sini apa? Nazar. Hmm. Nazor kita lihat dulu bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya. Emang Bapak ridho nih kalau dapat istri ternyata nanti lalai dalam ibadah, nggak becus dalam mengurus rumah tangga. Bang Fadil mau kayak gitu, asik make up aja. Hmm. Enggak lah itu kalau itu yang make up dong. Iya. <laughs> yeah. Berarti intinya kan nggak cuma lihat, berarti yeah. kita berkenalan juga berkenalan. sama keluarganya. Ya berkenalan ini jangan pula jalur yang jalur keharaman tadi yang mengantarkan kita hmm. pada haram. Oke? Okay? Jalurnya itu cara kita mengetahui ya. Tanya kawan dekatnya. Hmm, ya, ya. Tanya guru-gurunya kalau misalnya dia belajar gitu. Tanya sama orang tuanya bisa juga. Itu dia caranya. Hmm. Oke? Okay? Yang dulu boleh ya. Hmm. Oke okay, Bang Fadil. Itu okay. tadi masalah pertama solusinya. Jangan putus asa. Allah sudah mentakdirkan yang terbaik untuk Bang Fadil. Hmm. Terus ini kan. Hmm. Ini kan untuk masalah nikah nih. Hmm. Uh, ada kawan nih. Ya pengen nikah, terus cuman orang tuanya tuh agak berat Ngasihnya. Hmm. berat apa nih kasih izin kasih izin hmm. itu gimana tuh cuman dia ini kan mau mengamalkan sunnah kan hmm. kan? ya di, ini kan sunnah kan sunnah rasulullah nikah takut diagungkan cuman dari segi lain orang tuanya itu pun agak berat hmm. berat apa nggak tahu mungkin padahal umurnya udah dua gitu dia hmm. mau mungkin anaknya tuh umur 30 nikah atau berapa gitu yeah. nah itu Apakah kita kalau kita apa namanya melangkahi ataupun nggak mendengar cakap orang tua itu apakah berdosa atau gimana? Baik. <tuh> kalau misalnya di kondisi ini kita kan uh, apa namanya patuh hmm. dan taat kepada orang tua itu kan memang wajib. <tuh> Allah sandingkan tuh antara mentauhidkan Allah dengan perkara mentaati kedua orang tua ataupun berbuat baik pada orang tua. Pada orang tua. Taip. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang Bang Fadil ceritakan, kalau misalnya nih memang nggak ada mudarat yang ditakuti, tapi kalau misalnya memang mudaratnya jelas, nanti takut pada zina, itu mungkin bisa untuk ditinggalkan. Apa maksudnya ya? Bicarakanlah baik dengan orang tua, kalaupun nanti dengan pemberitahuan juga, kalau misalnya nanti ayah ataupun ibu nggak merestui, ya udah ada lanjut aja menikah. Untuk menjaga agama nih, karena kan. Takutnya jatuh kepada kemaksiatan, jatuh kepada hal yang buruk, ya. ha. dengan hal yang mungkin e, majak izin ini, ya lanjut saja bang Tapi kalau misalnya nanti mungkin orang tua punya alasan tersendiri, yang alasan itu masuk akal, ya wajib ditentahkan. Hmm. Nah, itu ya. ya, ya, ya Jadi ya. tetap pada ketaatan kepada orang tua dan juga patuh kepada orang tua. Tapi, hmm. nah, tapi ingat tadi catatannya. Kalau misalnya itu sudah jelas, nanti jatuh pada kemaksiatan gara-gara itu, yeah. jatuh pada zina. misalkan yang kita yang tidak kita inginkan, misalnya syahwat ini sudah menggebu-gebu, ya mau gimana lagi. Maka jumpai orang tua, tetap kasih pemberitahuan orang tua, ma, ataupun ya, kalaupun kalian berdua tidak mengizinkan, anak tetap melanjutkan pernikahan karena anak takut uh, jatuh pada kemaksiatan dan anak ingin menjaga agama. Bisa sampaikan Insya Allah dalam kondisi ini Orang tua akan memahami Tentu orang tua itu Pengen juga yang kebaikan Untuk Anaknya Oke okay? Iya ya, ya, Oke okay. Itu Itu dia Oke Bang Padil Itu tadi masalah-masalah pertamanya Untuk masalah keduanya nanti Mungkin Gimana Untuk masalah kedua nanti Bang Pilih lah yang bisa ceritakan Hah? Anak Ya kasih lah bantu ya dia tuh nggak jelas. Gak jelas. Ayah. Jadi tak, kenapa tadi jumpa sama Bang Billy? salah orang ini. Soalnya pas sana jalan, anak kan udah suntuk ali, hmm. Udah rapi-rapi. Hmm. Kan, biasanya kan anak pakai baju kaos, hmm. baju hmm. apa. Ini kan udah rapi, beli baju. Ini hmm, celana udah beli. Cuma sampai di sana gak sesuai yang kita inginkan. Jadi pas sana hmm. jalan, jumpa. nah jumpa dia. Pas pula lagi sedang santai, nih, tengok. Yeah. Nah, jadi makanya ke sini tadi. Tapi Oke, itu bang, kebetulan Nana juga ada hajah keluar. Mungkin untuk masalah-masalah selanjutnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita bertemu lagi, ngobrol kan. Tapi untuk masalah pertama insya Allah udah tenangkan wabah ya. deh. Oke, udah tenang kan? Alhamdulillah. Solusinya dapat kan? Alhamdulillah. Bang Billy juga kan? Tadi tetap hargai teman. Ya. Kalau teman ya, lagi butuh saya. bantuan, hargai. Oke? Ya. Oke. damai lo. Salam lo. Kasih senyum dulu. Oke. Hmm, jangan lagi saling saling musuhan, ya. peteka lagi. awak dah dari kecil berdua kok kalian. entah nggak jelas tuh. memang dia suka kayak gitu. Hmm. jadi berdamai ini nggak boleh lagi. ya bang Padil juga kalau misalnya nanti butuh bantuan sama bang bang Billy juga pilih kondisi yang baik juga. Tapi ya, ya, ya. perhatikan juga. terus bang Billy, oke? Okay? kalau ada saudara apalagi bang Padil kawan dekat bang Billy, ya. jangan anggap sepele. oke? Okay, kalau dia minta bantuan Kita bantu, okey? Okey, anak. Pamit. Hmm, cepat kali. Bukan cepat, ada urusan. Oh, ya, ya. ya. Malumlah. Okey, insyaAllah. Terima kasih banyak, ya. Atas nasihatnya. Barakallahu fikum. Hati-hati, Rizal. Okey. Okey, ya, anak izin, ya. Lah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Ah.